Honda, iya. Jamu! Jangan tukar, bisa dibeli jamu! 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 Mas, jamunya mau! Jamu, oh, iya. Ini mas, jamu, tolong, Pak! Oh iya. Abang bantuin, Abang. Tenang. Iya, sabar ya. Wah, makasih banyak loh, Mas, udah dibantuin. Ini mau pesen apa ini? Yang biasa, Bang. Yang biasa, Bang. Ojek ini ya. Bang, ojek, Bang. Sabar, Bu. Lagi mau minum jamu nih. Gila tuh tukang ojek. Rezeki ditolak. Nggak mau duit apa dia? Duh, kantor bisa kelat kalau kayak gini. Bang, ojek dong, Bang. Ibu, mau jamu juga? Nggak doyan. Saya kesini mau naik ojek. Ayo, Bang, atau saya sekarang. Udah telat nih, Bang. Kalau nggak mau anterin, saya laporin ke Pak RT. Biar nggak boleh pada mangkal di sini. Kita laporin aja ke Pak RT. Jangan dong, Bu. Jangan gitu, dong. Ntar istri saya bisa marah kalau saya nggak ngojek. Ya, sabar ya. Lagi minum jamu nih, tanggung. Mau belanja nih. Ayo, Bang, Bang. Udah pulang nih ya. Ya udah kalau gitu, Ri. Kita mau naik dulu ya. Doain kita ya, Ri ya. Iya. Ri, hati-hati ya di sini. Jangan sampai... Nih, jangan berdiri banyak. Tapi ini kebanyakan, Bang. Nggak apa-apa, ambil aja. Ntar tambahin lagi. Kembaliannya nggak ada. Iya. Fer, kamu apa, Pak? Di sini nih yang kenapa-napa. Banyak yang di sana. Dasar tukang jamu, gara-gara lo kita bertabrakan, tau? Mbak, yang nabrak tuh sana. Ya, di situ yang nabrak. Kok jadi saya yang disalahin sih? Harusnya yang lihat-lihat kalian dong. Saya tahu saya salah, saya minta maaf ya, Mbak ya. Mas, itu kalau naik motor tuh hati-hati dong. Ini jadi tugas semua kan, aduh. Ini saya cari bahan-bahan ini udah susah payah, Mas, dengan jiwa raga saya, Mas. Aduh. Iya, saya minta maaf ya, Mbak ya. Saya mau ganti. Ya, nih. Saya ganti lihat duit ya. Berapa? Enggak, saya enggak butuh duit kamu. Saya butuh Mas tuh tanggung jawab ya. Mas cariin bahan-bahan ini karena ini susah banget nyarinya. Aduh, Mbak, saya ini enggak ada waktu, Mbak. Saya harus ke kantor, saya ini wartawan, harus kasih berita. Wartawan? Siapa? Saya. Siapa? Saya. Yang nanya. Udah, Nak. Jangan nesu-nesu. Nanti kita cari lagi. Aduh, Bu. Ini orang harus tanggung jawab. Ini kan kita udah susah payah, Bu, nyarinya. Udah, Ibu mendingan sekarang pulang aja biar saya ngurusin ya, Bu. Bu, pulang ya, Bu. Iya. Mas? Mas harus tanggung jawab ya. Cariin ini bahan-bahan. Mau cari di mana, Mbak? Ini tuh udah malam, mendingan Mbak saya kasih duit. Enggak ada, pokoknya Mas harus cari bahan-bahan ini. Ayo, sekarang, ayo, di mana? Sekarang, ayo, sana. Ayo! Ya ayo, ini diberesin dulu. Lama banget sih, ah. Ayo! Saya tahu, kamu lagi. Kenapa sih saya harus ketemu kamu? Hidup saya tuh selalu sial tau gak tiap kali ketemu kamu? Ingat gak kemarin, waktu kita di hutan, pas aku nganterin kamu, kerjaan saya semua berantakan. Jadi dia yang buat kamu dimarahin terus, ha? Iya. Mbak sama Masnya jaga mulutnya ya. Yang salah yang nabrak tuh kalian, bukan saya yang salah. Waktu itu juga, Masnya kan yang nabrak saya, jadi bukan saya dong yang salah. Enak aja. Mana tanggung jawab sini, cepet. Oke, berapa? Duit lagi di ATM. Kenapa, Mas? Lupa ya? Lupa ke ATM ya? Kayaknya peluang deh.
ada nggak, Seng? Oh, mbaknya juga lupa ya? Lupa, nggak bawa uang. Eh, mbak, saya ini nggak bohong. Nih, lihat nih, sendiri nih. Nih, tuh. Lupa KTM tuh. Tuh buktinya. Coba ini apa ini? Ini kartu nama. Itu apa? KTP. Yaudah sini saya lihat. Eh, mbak, mau mana? Balikin dong. Mas, ini itu saya sita. Saya takut masnya kabur. Pokoknya, jam 4 sore nanti saya tunggu di taman seberang sana ya, Mas. Awas kalau nggak datang. Masnya harus tanggung jawab. Kalau nggak, besok saya akan bikin keributan di kantor, Mas. Saya nggak main-main. Oke. Ingat. Belum datang juga. Kok nggak diangkat? Cari masalah ya orang ini. Waduh, diangkat kok malah dimatiin lagi? Gimana sih ini orang? Kamu pikir aku main-main ya? Lihat aja besok. Kamu? Kenapa? Kaget? Mas, saya tuh dari tadi udah nungguin di sana. Masnya nggak datang-datang malah asik duduk-duduk di sini. Ngapain sih? Jadi gini, Mbak. Apa? Saya ini sebenarnya saya lagi menunggu tamu. Mas Dante ada janji juga sama narasumber lain? Enggak. Oh, pacarnya ya? Bukan. Mbak, ini nggak mungkin banget lah ya. Pacar saya kayak gini, cowok ugal-ugalan gini. Nggak mungkin, Mbak. Saya bisa dikutuk, bisa diasingkan 7 turunan dari keluarga saya. Saya nggak bisa. Kamu pikir saya mau sama kamu? Nggak usah hayal hidup kamu. Mbak, saya minta maaf ya. Dia ini emang mengganggu. Mbak Dina. Mas. Udahlah ya, Mas Dante. Wawancaranya kita cancel aja. Ya, kayaknya kenapa, pacar kamu lebih penting daripada pekerjaan kamu, kan? Mbak, nggak ding, Mbak. Sini. Aduh, apa-apaan sih, Mbak? Ini gimana saya? Gimana ini? Mbak, saya ini tuh lagi dekat jam. Gara-gara Mbak ya, klien saya, narasumber saya jadi pergi, kan? Loh, ya. Tuh, Mbak. Pergi kan jadinya? Ya gimana ya, nggak? Ya, tadi saya nungguin di situ sampai laleran. Masnya nggak datang-datang. Gimana tuh? Mbak, tenang aja. Pasti saya ganti kok. Ya elah, Mas. Ya bilang dong, telepon saya dong. Kalau misalnya ada kerjaan, bilang. Mbak aja nggak kasih nomor telepon Mbak ke saya. Alah, alasan. Mas, tadi tuh saya teleponin Mas terus ya. Nggak diangkat. Sekalinya diangkat malah dimatiin. Handphone saya mati. Mati. Ya terus ini nasib saya gimana ini? Yaudah, gini aja deh. Besok pagi jam 7 saya tunggu di taman. Bener ya? Iya. Janji. Awas ya kalau bohong lagi. Tak pedil jadi pekedel. Gue harus selesain masalah gue sama si tukang jamu ini. Si! Mas! Nih, Mbak. Ini ada duit nih. 300.000. Balikin KTP saya sekarang. Kenapa kurang? Kurang. Nih, saya tambahin, Mbak. 400.000. 400.000, balikin KTP saya sekarang. Aduh, Mbak, ini mau berapa sih, Mbak? Mas, saya itu nggak butuh uang kamu ya. Sekarang saya butuh dagangan saya balik. Udah itu aja. Mbak, ini tuh kota, bukan hutan. Mendingan Mbak ambil duit saya nih, 400.000. Abis itu Mbak belanjain buat dagangan Mbak lagi. Mas, itu yang melanggar janji ya.
Mas itu udah bikin saya menyita waktu saya, menyita perasaan saya. Coba kalau misalnya pelanggan-pelanggan saya mau minum jamu, nggak dapat gimana? Kecewa kan, Mas? Mbak siapa? Mbak bukan artis, nggak usah sok-sok punya fans deh. Mas, lebih baik pede daripada minder. Iya, terus sekarang mau Mbak apa? Saya mau kamu temenin saya ke pasar tradisional. Enggak mungkin. Mas, saya itu mau ngajarin Mas gimana susahnya nyari rempah-rempah ya. Jadi Mas itu gak ngegampangin orang ya, karena uang bukanlah segalanya. Mbak, bilang aja Mbak naksir kan sama saya. Hah? Bilang aja mau deket-deket kan sama saya. Mau sebohong deh. Sehat Mas. Balikin kata saya. Balikin! Enak aja, kalau masnya nggak mau temenin saya belanja, saya bakal balikin KTP mas ke kantor. Mau? Bisa malu gue sama Vera. Gimana? Kok diem aja? Mau? Dibalikin ke kantor? Oke, saya ikut. Saya temenin Mbak, sampai Mbak selesai semua belanjaannya. Abis itu, Mbak balikin KTP saya, oke? Deal? Nah, gitu deal. Mas, dari tadi. Ya udah, gak usah banyak ngomong. Masalah selesai. Mas. Ntar dulu. Apa lagi? Gila. Salaman dulu dong, sebagai tanda jadi. Nama saya Puri. Mas, Dante kan? Ya kan? Dante kan? Seramba deh. Mbak liat aja KTP saya. Ya kan, saya cuma mastiin aja. Tuh kan? Kena batunya deh. Makanya sabar dong. Ya udah pegangan. Udah pegangan aja, pegangan. Itu berhenti. Sini Mas. Ya, sini. Udah op. Ibu. Neng. Ini berapa? 2.000, Neng. Ya udah, 5 ya. Oh iya. Makasih ya, Nek. Sama-sama, makasih ya, Neng. Iya. Enggak, ini lagi kepingin beli aja. Abisnya, Neng, itu keren. Dia udah tua, tapi dia gak minta-minta. Dia masih usaha, ya kan? Udah, yuk. Yuk. Udah, yuk. Yuk.
daging aja ya.
Udah jam segini aja. Gak berasa gila badan gue. Gak ada pegel-pegelnya. Emang hebat tuh jamunya si Kucai. Tumben. Oi. Ini belum tepar. Senyum-senyum sendiri. Biasa lagi kesemaran doi. Enggak, gue habis minum jamu, badan gue seger banget. Iya, badan seger banget. Gak tuh jamu ya? Apa sih? Itu baju kenapa kuning? Kena jamu tadi ketumpahan. Jangan. Ketumpahan beneran, ngapain gue bohong? Ya berarti Gi, bukan jamunya yang sakti. Apanya dong yang sakti? Penjualnya Gi. Enggak lah, gila. Ya meskipun ya enggak apa-apa kali. Santai. Yaudah, gue pesan jamunya dong satu. Jamu kuat tapi. Gue juga jamu beras kencur. Biar badan gue segeran. Tapi, biar besok. Lu mas selalu bilang biar besok gak pernah bayar. Lu suruh ngomong lah. Balik ya? Iya. Deh, hati-hati lo. Mau nunggu pacarnya atau mau pesen sekarang? Pesan. Udah, dia nggak jadi pesan. Ojek sih, saya tuh mau beli jamu, no. Jamu. Ya orang mana itu jamu? Saya bantuin. Saya bantuin taro. Iya. Ini biasa kerjaan saya. Iya. Terima kasih.
Dante. 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 Oh ya, kenapa, Ra? Jadi tadi kamu gak dengerin aku ya? Iya. Aku minta maaf. Kenapa? Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu tuh udah berubah banget. Kamu tuh udah gak punya waktu lagi sama aku. Ra, aku minta maaf banget. Kerjaan aku numpuk banget di kantor, Ra. Yaudah, ntar aku bilang ke papa aku buat bantuin pekerjaan kamu lebih ringan, oke? Okay? Gak bisa begitu dong. Itu namanya gak profesional, udah biarin aja. Kamu tuh kenapa sih? Sifatnya sama aja kayak papa aku. Gak pernah punya waktu sama aku. Ra, kamu tenang aja. Aku sayang kok sama kamu. Eh? Senyum dong. Lagi. Nah, itu kan cantik. Rekamannya si Kucai. Halo? Tes. Gimana sih? Tes, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Cek. Kenapa sih 1, 2? AA. 1, 2. 1, 2, 1, 2, ngapain sih? Sini gue balikin dosa ntar. Masih capek kan? Udah, minum air putih aja dulu nih. Minum. Mas. Makasih loh mas, udah mau tanggung jawab. Jadi sebagai rasa terima kasih saya akan kasih mas ilmu pengetahuan. Mau ngasih tuh jangan ilmu pengetahuan. Kasih uang kek, barang, traktiran, makan. Mas ini jangan salah ya, ilmu pengetahuan itu adalah kunci kesuksesan. Wow, udah bagus nih, saya udah baik hati loh mau kasih mas ilmu pengetahuan. Mau denger enggak? Kamu lagi nulis jamu. Pak, enggak apa-apa, duduk aja. Pak, duduklah. Iya, Pak, dia teman saya, Pak. Brilian kamu. Ide bagus. Coba bawa ke meeting redaksi. Aku rasa itu akan menarik, unik. Karena hari begini jarang loh ada narasumber yang otentik seperti itu.
tadi dia pergi. Emang kamu gak lihat? Ya kalau aku tahu dia kemana ya aku juga gak bakal nanya lah. Ah iyalah, gak usah sewot juga kali. Pantes Dante gak betah di kantor. Maksud lo? Dante tuh pergi lagi riset ke tukang jamu buat tulisan barunya. Udah makanlah. Tunggu. Tukang jamu? Tunggu dulu, tukang jamu yang mana nih? Mana gue tahu. Yuk makan yuk. Kalau tadi nggak ada Mas, aduh, nasib saya gimana tuh? Lagian yang lain udah pada kabur, kamu masih santai. Ya saya kan shock Mas, saya tuh nggak pernah ngalamin yang kayak gitu-gituan seumur hidup. Iya, amit-amit deh, kan kasihan pedagang-pedagangnya. Emangnya kamu baru tahu kalau Trantip itu kerjaannya nangkepin pedagang-pedagang liar? Ya, tahu lah Mas. Ya cuma saya ganggu aja tadi. Ya udah, kalau gitu aku anterin pulang ya. Tapi sampai di rumah kali ini. Ya enggak usah sampai rumah lah, Mas. Kenapa? Kamu pasti takut kalah saing ya sama tetangga kamu yang cantik. Oh, alah, enggak gitu. Udahlah, di tempat biasa aja di taman. Please kali ini aja. Mas, udahlah, ayo. Udah deh. Ayo. Jadi begini. Di sana. Loh, ya enggak apa-apa kan nanti saya tinggal jalan ke taman deket. Ya, tamannya di situ gitu. Apa bedanya? Loh, ya enggak apa-apa. Emang kenapa sih? Mau mata-matain saya ya? Udah lama saya tuh capek mau pulang ini. Siapa sih yang mau mata-matain kamu? Kamu mau serpedean deh. Udah lama, Mas pulang aja, ya? Ya udah. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Kamu istirahat deh.
Masa Kucai tinggal di sini? Nggak mungkin. Mungkin aja dia pembantu di sini. Mas, mau ngapain, Mas? Enggak, Pak. Saya cuma... Ini, Pak. Saya cari alamat. Tau-taunya salah alamat di sini. Oh, gitu. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Sayang, kamu lagi di mana? Lagi tugas. Oh, lagi di luar. Tapi sayang, kamu tadi dipanggil papa aku. Katanya sih penting banget. Kamu suruh temuin dia sekarang juga. Sekarang? Ya udah. Ini udah aku kesana. Oke deh. Dah sayang. Puri, aku harus pergi dulu ya. Ada tugas di kantor. Ya, mas, kalau gitu. Next, aku temenin jualan lagi ya. Tapi kamu juga tetap jadi narasumber aku. Iya, saya janji kok. Saya bakal bantuin mas jadi narasumber. Beneran. Yaudah, aku jalan deh. Halo, Pak. Semua harus berjalan sesuai rencana. Jangan sampai lupa. Aduh, tolong! Aduh, kenapa ini? Aduh, mas! Aduh! Diam lo! Gak usah tolong-tolong! Gebrisik aja lo! Dengar, di sini itu tempatnya sepi! Lo teriak kayak apapun, gak bakal ada yang dengar! Paham lo? Asal, lo peringatin lo ya. Lo berhenti jualan jamu. Dan jangan ganggu Dante. Ngeri gak lo? Ngeri lo? Kenapa kamu? Mereka tuh siapa sih, Rik? Kamu kenal sama mereka? Juga nggak tahu. Nggak apa-apa kok. Kasih mereka tuh siapa sih? Wani. Terus mereka ngomong apa sama kamu tadi? Rik. Nggak apa-apa kan, Buri? Iya, Mas.
Dante, tunggu dulu. Apalagi sih? Kamu mau ngomong apa lagi sih? Dante, kamu kenapa sih belakangan ini udah berubah? Aku tahu kok. Kamu memang udah benar-benar udah deketin sama si tukang jamu gak tahu diri itu ya? Aduh, kamu ngomong apa sih, Vera? Hah? Nggak usah ngada-ngada. Aku nggak nyangka kamu sejahat ini. Hah? Kamu tuh pembohong. Kamu udah pindah hati ya? Hah? Dengar ya, Vera. Pertama, si tukang jamu itu punya nama. Namanya Puri. Kedua, dia tahu diri kok. Kamu udah gak sayang sama aku lagi ya? Lu tuh udah 3 hari di sini berturut-turut, pagi, siang, sore. Sekarang si Puri udah enggak ada di sini lagi. Lu pengen ngapain ke sini coba? Ojek, Bang. Udah, Mbak, ayo, Mbak. Gua narik dulu ya. Narik aja. Senak. Udah, mendingan lu pergi dari sini. Si Puri udah enggak bakal jualan di sini lagi. Pikir gue tukang jamu? Enggak gitu, Dante. Jamu yang lu bawa itu ngangenin. Apalagi khasiatnya tuh. Mantap. Ya bagus dong. Nah, gue bisa jadiin lo berdua buat brand ambassador tuh tukang jamu. Gimana? Serius nih? Ya, tapi kenapa lu gak lu bawain buat kita-kita sih? Iya, gila. Pelit amat. Bukannya gue pelit. Tapi gue udah cari-cari tuh tukang jamu, berhari-hari nggak ada. Nggak manggal di tempat biasanya. Emang lu udah nyari di tempat biasa dia manggal? Disuruh pulang kali ya emaknya. Bener tuh, maksa kawin ya. Nah itu dia tuh, bener tuh. Nggak mungkin lah, si Kucai kan masih muda. Si tukang jamu yang nikah. Kenapa nada lu keberatan, Dante? Enggak. Siapa? Bentar. Iya, Pak. Ya, Dante. Tolong nanti kamu gantiin saya untuk jadi pembicara di workshop jurnalistik di kampus Bina Bangsa ya. Nanti kamu akan ditemani sama Vera. Hah? Tapi Vera belum datang, Pak. Iya, nanti Vera akan menyusul, ya. Jadi begini. Kamu itu sudah saya rekomendasiin ke pihak kampus untuk mengganti saya sebagai pembicara. Ingat, waktunya jam 1, jangan sampai telat ya. Iya. Siap, Pak. Oke, thank you. Sudah. Puas. Puas. Makasih ya, Pak. Kalau nggak gini caranya ya, mana mau Dante baikan sama aku lagi. Iya. Tapi ingat, anak papa, jangan terus-terusan mencampuradukan masalah pekerjaan sama asmara. Hah? Kamu itu harus profesional. Itu karena Vera sayang banget sama Dante, Pak. Emangnya Papa mau putri semata wayang Papa sakit hatinya? Oh ya enggak lah. Anak Papa ini jangan sakit hati. Tapi ingat, anak Papa juga harus profesional, ya? Iya, Papaku sayang. Vera janji Vera bakal manfaatin kesempatan ini buat baikkan sama Dante lagi. Ya, itu bagus. Ya. Ngapain sih?
Oi. Hei, kok gue mau lewat, hei. Hebat ya tuh orang parkirnya di sini. Gimana gue bisa lewat? Hei. Bener-bener ya itu cewek. Kan gue duluan mau jalan. Kenapa jalan gue ditutup? Gini kesel. Ada yang bisa bantu? Saya Dante, saya kesini mau ketemu Pak Dion dari Media Pos. Boleh saya lihat kartu tanda pengenalnya? Bentar ya. Mas, silakan tunggu aja, sebentar lagi Pak Dion akan turun. Oke, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Iya. Mas Dante, dari Media Pos. Iya, Pak. Selamat datang dan terima kasih. Udah mau datang di acara workshop kami. Iya, Pak. Oh iya, Pak Suryo cerita ke saya. Kalau Mas Dante ini sedang sibuk menulis kealifan lokal. Iya, betul, Pak. Makanya beliau mempercayakan Mas untuk datang kemari. Oke. Mari, Mas. Oke. Mas Dante, saya akan memperkenalkan dengan Putri. Dia ketua perhimpunan mahasiswa bagian komunikasi. Oke. Okay. Oh iya, Mas. Dia itu aktif juga loh di bagian pers. Oh iya, iya. Itu dia, Putri. Mas Dante, ini Putri Arini. Dia ketua perhimpunan mahasiswa bagian komunikasi. Perkenalkan, ini Mas Dante. Dia wartawan yang akan mengisi workshop penulisan siang ini. Kalian bisa kompak gitu. Oh iya, Mas Dante. Putri ini sedang sibuk menyusun skripsi tentang penjualan jamu gendong. Kayaknya Mas Dante juga sedang sibuk riset tentang penjualan jamu gendong juga ya. Putri, ini tahun terakhir kamu. Untung aja ada Mas Dante. Jadi kamu bisa sharing tentang jamu gendong dan rencana kamu setelah lulus dari sini. Mas Dante, saya tinggal dulu ya. Putri, kalau ada apa-apa nanti telepon Bapak ya. Baik, Pak. Gak nyangka ya, dibalik senyum kamu dan sifat kamu yang lugu itu, kamu tuh udah banyak bohongin orang, tau gak? Lepas. Denger ya, aku tuh gak ada niat buat bohongin kamu. Gak ada niat? Gak ada niat dari mana? Kalau kamu gak ada niat, gak mungkin kamu sok-sokan jualan jamu gendong tiap hari, pakai baju kebaya, dengan logat kamu seperti itu. Kamu tuh udah nipu banyak orang, Puri. Maksud aku Putri. Itu cuma asumsi kamu doang, Dante. Emangnya kamu pernah nanya aku asal-usulnya dari mana? Pernah gak? Aku tuh gak ada niat untuk bohongin semua orang dan itu semua yang kulakukan selama ini cuma buat penelitian aku doang. Jadi lo itu cuma penipu? Udah godain pacar orang, penipu lagi. Dasar cewek gak tahu diri. Godain? Iya, pacar gue, Dante. Dan lo berani-beraninya dengan muka sok suci lo itu manfaatin pacar gue. Urat malu lo tuh udah putus ya?
keterlaluan ya kamu ngomongnya. Sebaiknya Mas Dante tunggu di ruang tunggu aja, kan masih harus ngisi workshop. Sekarang kamu tahu kan, siapa yang benar-benar terus cinta sama kamu? Dia itu udah nipuin kamu buat jualan. Dan lebih parahnya lagi, dia itu manfaat. Nggak mungkin terlalu, tenang aja. Woi bro! Bro! Astaga! Apa kabar lu? Baik dong. Gila, langgeng. Langgengnya awet lu berdua. Oh iya, gue juga nggak mau kalah nih. Ayo sini, gue kenalin calon istri gue. Come on. Sesuatu. Gua tuh ada kerjaan hari ini. Jadi, gua kayak gua harus cabut dulu sebentar. Teh, lu kan belum kenal, masa langsung cabut sih? Enggak, bro. Tapi ini urgent banget, men. Ini urgent banget. Lu enggak mau dong kalau gua dipecat? Agak. Makanya next time gua janji kita basket mall lagi, oke? Okay? Gua cabut dulu. Beneran, next time. Gua janji, next time.
Dante. Cabut. Kok lo bisa kenal sama dia? Emang kenapa kalau dia kenal sama Dante? Dante, tunggu! Dante, tunggu! Dante! Aduh, kamu ngapain sih kesini? Kamu masuk aja ke dalam. Mbak Putri udah pergi mas dari tadi. Dia itu nemuin ibu yang, aduh, ibu yang kemarin bantuin dia itu loh mas, kerjaan apa ya? Aduh, skripsi ya. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Bi. Iya sama-sama. Kenapa gue mesti marah sama Puri? Karena lo cemburu. Lo cinta sama Putri. Udahlah. Putri itu udah cerita semua sama gue. Tentang lo berdua. Teh. Putri itu anaknya baik banget. Tapi gimana hubungan lo sama Vera?
Gak tau. Yang jelas gue bakal lupain Puri. Atau siapa sih namanya? Putri. Iya, Putri. Gue bakal lupain dia dan gue gak akan ingetin dia lagi. Loh, kenapa lo harus lupain dia? Ya dia tunangan lu lah, lo gimana sih? Dante, Dante. Eh, cewek yang mau gue nikahin itu Nita. Orang yang duduk di sebelahnya Putri. Jadi, Puri bukan tunangan lo? Ya bukan lah. Eh, justru Putri yang comblangin gue sama Nita sampai gue mau nikah. Ngarang lo. Thank you. Teh, ya lo mau kemana? Saya mau nanya soal Puri, Bu. Oh, nak Puri. Lah, kamu sopo? Saya waktu itu hampir mau nabrak Ibu sama Puri. Oh, nak Dante. Ibu bisa tahu saya dari mana? Nak Puri sering cerita sama saya tentang nak Dante. Tadi dia habis dari sini, ngucapin terima kasih sama saya. Karena saya jadi narasumbernya. Karena skripsinya selesai dengan lancar. Terus sekarang Purinya di mana, Bu, ya? Lah, udah pulang, toh. Nanti malam dia mau ke luar negeri. Mau selesaiin S2-nya. Oh, gitu. Iya. Kasih ya, Bu. Iya, mari. Walah, Mas. Sampean lagi toh, ada apa? Putrinya ada. Oh, Mbak Putri ya udah pergi. Lagian ini udah tengah malam. Ya pesawatnya udah terbang, Mas. Serius? Ya Allah, Bibi nggak bohong, bener. Kasih ya, Bi. Iya. Hati-hati ya, Mas. Kamu lah yang membuatku jadi begini. Kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab dalam urusan ini, sebaiknya kamu keluar dari sini. Saya tidak
bilang sama kamu, kamu harus bersifat profesional. Karena papa gak pernah punya waktu buat aku, pa. Makanya aku ngomong kayak gini sekarang. Shh, di kantor loh. Pa, pa tolongin aku, pa. Aku benar-benar sayang sama dia, pa. Sampai-sampai aku nyewa orang buat ngejahatin si tukang jamu itu, pa. Apa-apaan kamu, Pera? Apa? Jadi kamu yang jadi Puri? Aku ngelakuin ini semua supaya kamu gak deketin cewek tukang jamu itu, Dante. Terus apa bedanya sama kamu yang selalu jahatin dia, ha? Kita putus. Dante, Dante, Dante. Kita udah pacaran lama banget, Dante. Kamu rela, ha, putusin aku demi cewek tukang jamu itu? Pacaran lama bukan berarti cocok. Selama aku pacaran sama kamu, aku merasa gak nyaman. Kamu selalu nuntut aku jadi seperti apa yang kamu mau. Kamu nyuruh aku ini, kamu nyuruh aku itu. Dan kamu selalu mau aku ngikutin apa yang mau kamu. Sebelum kamu nyalain orang, introspeksi diri sendiri. Maaf, Pak Surya. Sudah lancar. Dan satu lagi, Pak. Ini tulisan terakhir saya tentang jamu gendong. Saya... Puri! Puri! Awas! Puri! 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 Puri!
Mas, jamnya Mas. Kucai, aku mau minta maaf sama kamu. Aku udah tahu semuanya kok. Tadi Bibi cerita, Bu Jamu cerita, dan Mas juga cerita ke aku. Aku tahu, pasti kamu ngelakuin ini semua karena kamu cinta kan sama aku. Pede kamu gak berubah ya, continuity loh. Lebih baik pede daripada minder. Jauh-jauh dari dirimu, karena kamu lah yang membuatku jadi begini. Kamu mau gak jadi pacar aku? Gimana ya? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong. Please. Apa sih? Oke. Okay. Yes! Aduh sakit banget bibirku. Gua